yang bikin tertarik sama IBDTG apa nih bang? Pertama sih lihat dari reviewnya emang pas apa pas video itu hasilnya bagus, terus kelihatan bahannya ringan sama harganya cocok. Harganya cocok. Nah waktu dia lagi standby nggak digunain, dia posisinya harus kayak gini nih. Selang pembuangannya harus terjepit, terkunci seperti ini. Tabung tintanya juga keramnya tertutup. Dia ada petunjuknya yang sebelah bawah untuk mengunci. Nanti kalau udah main-main, taruhin aja. Nah penutup tabungnya juga harus tertutup. Power standby. Kita langsung lakuin nozzle check aja. Setelah lakuin nozzle check, lihat hasilnya. Kalau hasilnya udah bagus, udah lanjut print. Nanti ini, ya kan udah selesai nih. Setiap pengoperinan dia harus di awal dulu. Terus mode untuk pengoperinan tetap alam. Tinggal di yang itu doang ya? Iya. Ini kita kosong yang ini satu. Tinggal. Nah, kita kedatangan tamu training nih. Dengan abang siapa nih, bang? Nama saya Raifan. Abang Raifan, dari mana nih, bang? Dari Bandung. Dari Bandung. Oh, IBDTG dari mana nih, bang? Dari internet. Dari internet. Facebook atau apa ya, lupa saya. Yang bikin tertarik sama IBDTG apa nih, bang? Pertama sih lihat dari reviewnya emang pas apa pas video itu hasilnya bagus. Terus kelihatan bahannya ringan sama harganya cocok. Udah dari kapan bang mantau IBDTG ini? Dari 2 mingguan. Oh, dari 2 mingguan. Emang kesehariannya sebelumnya ngapain nih bang? Saya konveksi sama sablon manual. Sama sablon manual. Nah, jadi ini baru pertama kita mau mulai digital. Buat melebarkan sayap ya? Ntar mau dibawa kemana nih mesinnya bang? Bandung? Yang ini, iya kita ke Bandung. Kita di Bandung. Cuman kita juga ada customer di Malaysia. Jadi rencananya mungkin nanti satu unit kirim ke Malaysia. Oh, mau dipakai di sana ya? Mantap! Yaudah bang, terima kasih bang. Nanti kita tanya-tanya lagi. Sama-sama. Belum dibawa nih, kita packing dulu nih. Mau kemana emang bang? Malaysia nih. Ini masih yang bawa langsung ke Malaysia. Oh iya. Bis training nih masih nih. Biar aman guys, kita kasih triplek. Oh guys, packing mau diangkut ke Malaysia nih. Bapaknya udah habis training nih. Mau buka cabang di Malaysia ya mas ya. Tinta mas. Tintanya bisa. Bisa aja. Bisa. Guys, masukkan. Ini mesin aja pokoknya mas ya. Soalnya mau dibawa ke Malaysia, jadi tintanya terpisah guys. Training guys, bawa nih, langsung dan tutup pin-upin. Terus mesin ini jangan goyang-goyang kayak ini udah bisa. Oke, bawa ke Malaysia guys. Hari ini habis training nih bapaknya. Bapaknya ini punya sablon udah lama. Sekarang mau buka sablon ada yang ada di Malaysia, buka cabang. Dibawa sendiri ke Malaysia, Pak? Dibawa sendiri, orang mau buka cabang, bapaknya. Mana tuh? Kampung Durian Runtuh? Iya. Oh.
kita angkat nih. Harus. Mesinnya guys. Mobilnya ke jauh. Akhirnya. Ini mau dibawa ke Malaysia nih, mau kita wrapping habis. Yes. Jangan dibanting. Ini buat pembalehan nih. Tengah bisa. Kalau bangku itu diturunin, Win. Lepas. Ya, tunggu dulu. Ah, atasnya. Naik terus. Oke. Ah, waduh, nggak muat, Win. Puter, Win. Puter, Win. Bapak Rehan Bandung guys, mau dibawa ke Malaysia. Bangku ini aja lepas, Win. Ini joknya ini lepas. Nah, ini bisa deh ender. Nah, naikin dikit. Nah. Goyang dikit. Oke. Okay.